3 Juli 2017, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Izin melaporkan dari pos pengamanan Bundaran Tarogong. Bisa kita lihat, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut terpantau lancar. Namun, dari arah Garut menuju Bandung terpantau ramai lancar. Kami himbau kembali kepada para pengemudi agar berhati-hati di perjalanan dan istirahatlah jika merasa lelah. Ya, Bribda Dita Marta melaporkan dari pos pengamanan Bundaran Tarogong. Terima kasih dan salam Tribrata.